Video kali ini membahas tentang seputar kehamilan ikan guppy. Ikan guppy merupakan ikan yang melahirkan. Embrio tumbuh di dalam perut hingga siap untuk dilahirkan. Lama kehamilan terhitung mulai dari pemijahan hingga kelahiran berlangsung 3-4 minggu. Ciri-ciri ikan guppy yang hamil bisa dilihat setelah 2 minggu sejak pemijahan. Ciri-ciri ikan guppy yang sedang hamil. 1. Perubahan fisik dan pola makan. Kamu akan melihat warna pada ikan yang sedikit memudar dan sebagian insangnya terbuka. Punggung ikannya terlihat lebih melengkung. Pola makan ikan yang terlihat begitu semangat makan dan tidak pada beberapa hari tertentu. 2. Kondisi perut buncit. 3. Terdapat bintik-bintik yang gelap. Ikan guppy yang hamil terdapat bintik-bintik yang terjadi sekitar pantat ikan. Jika pada guppy albino, bintik yang terjadi berwarna merah. 4. Terdapat bercak. Bercaknya seperti titik-titik hitam kecil. Dapat kamu lihat seperti mata larva ikan buraya yang ada dalam perut ikan. 5. Mengalami kontraksi. Kamu akan melihat beberapa otot-otot yang ada pada badan ikan. Terlihat kencang dan lembek, seperti sedang bersiap untuk melepaskan telur. Jangan buat ikan guppy yang hamil stres. Resikonya bisa keguguran atau betina mati setelah melahirkan. Faktanya, ikan guppy yang melahirkan anaknya bisa saja memakan anaknya jika ia mengalami stres. Atau betina lain yang sedang hamil juga bisa memakan buraya loh. Jadi segera pisahkan betina yang hamil dari indukan dan indukan betina lainnya. Atau beri tanaman air secukupnya. Guna tempat persembunyian buraya nantinya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.